Oke, di sini saya punya 500 gram daging ayam. Di sini saya menggunakan filetan daging ayam bagian paha. Kalau teman-teman mau pakai yang bagian dada juga boleh ya. Oke, dan ini akan saya potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Ini akan saya filet lagi. Oke, ini kita sisihkan. Oke, seperti ini ya. Jadi udah kecil-kecil gitu dipotongnya. Selanjutnya 10 buah cabai hijau besar. Tapi ini ukurannya agak sedang ya. Dan ini akan saya buang dulu bijinya. Jadi untuk bijinya ini kita tidak pakai. Kita bersihkan aja semuanya. Oke, seperti ini. Dan ini akan direbus dulu ya nanti ya. Oke, ini kita rebus cabenya. Kemudian kita masukkan 5 siung bawang putih. Kemudian 3 siung bawang merah. Kita rebus sampai matang. Oke, ini sudah cukup ya. Kita angkat. Kemudian kita haluskan bahan-bahannya ini. Tambahkan satu ruas lengkuas, ini sekitar 3 cm. Ini sudah saya potong-potong. Kemudian sereh, satu batang sereh. Kita tambahkan juga 1 sendok teh jinten. Kemudian 1 sendok teh ketumbar bubuk. Ketumbar wol juga bisa ya. Kemudian terasi, ini 1 sendok teh. Oke, kita tambahkan air. Kita haluskan bumbunya sampai benar-benar halus. Selanjutnya bumbunya kita tumis. Ini akan kita saute dulu. Masukkan 5 lembar daun jeruk. Ini kita saute sampai bumbunya matang ya, jadi kadar airnya berkurang dan sampai mengeluarkan minyak. Oke, kemudian 6 buah terong. Di sini saya pakai terong lalap. Dan ini akan saya potong tipis-tipis aja. Jadi potongannya seperti ini ya, agak tipis. Kalau teman-teman mau potong yang bentuk lain juga boleh ya, bebas. Oke, kemudian ini kita masukkan ke dalam air ya, jadi agar nanti tidak terlalu hitam terongnya. Dan ini bumbunya sudah mulai mengeluarkan minyak ya. Kadar airnya juga sudah berkurang. Selanjutnya kita masukkan bumbu karinya. Ini bumbu kari sekitar 2 sendok makan.
Kemudian kita masukkan ayam yang tadi sudah dipotong-potong kecil. Ini kita langsung masukkan aja. Oke, kita aduk-aduk dulu, kita gongseng dulu ya si ayamnya ini. Kemudian masukkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh penyedap rasa, 2 sendok teh gula. Kita aduk-aduk lagi. Kemudian kita masukkan 300 ml santan. Ini saya pakai santan encer, santan cair ya. Kita masukkan semuanya. Oke, dan yang terakhir kita masukkan terong lalapnya yang sudah dipotong-potong. Ini kita masak sampai semuanya matang, tapi jangan terlalu lama ya. Nah, ini untuk ayamnya sudah matang, kemudian kita angkat. Oke, ini kita susun di atas piring, kita plating. Kita tuang airnya juga. Kemudian beri taburan bawang goreng, sedikit garnish di atasnya. Untuk garnishnya bebas ya, sesuai selera teman masing-masing. Oke teman-teman, dan ini dia ayam kari hijaunya sudah jadi. Untuk resepnya sangat simpel sekali ya, cara membuatnya juga mudah. Bisa menjadi ide inspirasi untuk varian menu Anda di rumah. Oke teman-teman, cukup sekian video masak dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk beri like-nya ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.